Selamat datang di Universitas Gajah Mada, Universitas Perjuangan, Universitas Pancasila, dan Universitas Nasional. Kami sangat bangga menyambut para mahasiswa baru yang telah berhasil sukses terpilih sebagai manusia-manusia unggul, calon pemimpin bangsa. Universitas Gajah Mada adalah simbol dari perjuangan bangsa Indonesia yang didirikan pada saat penjajah atau Belanda kembali menduduki Indonesia. Dan kehadiran universitas ini menunjukkan ketangguhan bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan. Oleh karena itu, di Universitas Perjuangan ini dan Universitas Pancasila ini, kami siap untuk mengajak, menggembleng, mendidik para mahasiswa baru menjadi manusia-manusia unggul, manusia tangguh yang mampu membangun peradaban Indonesia yang lebih maju dan mampu membuktikan ke mata dunia keunggulan bangsa Indonesia. Terima kasih dan selamat berjuang.